Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di depan apa namanya, bus tingkat atau bus wisata tingkat, dan kita akan mencoba untuk menjelajah kota Jakarta menggunakan atau menaiki bus tingkat wisata ini. Ini gratis ya, jadi kalau teman-teman mau naik bisa dari mana saja. Bisa dari halte Monas, halte Irti Monas, Balai Kota. Pokoknya di sepanjang jalan Sudirman Tamrin yang ada halte bus tingkatnya. Nanti ada lambangnya. Dan ini busnya segera berangkat, nanti kita akan naik dengan bus yang lainnya saja. Ini lokasinya berada di kawasan Masjid Istiqlal. Jadi teman-teman bisa naik dari sini kalau mau ke liling kota Jakarta menggunakan bis wisata atau bis tingkat. Lokasinya ini, kalau teman-teman naik bus Transjakarta bisa turun di depan ini di halte bus Transjakarta yang sedang direvitalisasi, atau bisa naik KRL. Ini dia, ada KRL. Turun di stasiun Juanda. Ini dia stasiun Juanda. Lokasinya berada di utara Masjid Istiqlal, dan kita akan menunggu kedatangan bis tingkat selanjutnya di sini. Kemungkinan agak lama sih ya, karena sekarang malam minggu, tapi kemungkinan bis tingkatnya sampai malam hari. Yuk tonton terus, bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah kita menunggu hampir kurang lebih setengah jam, akhirnya bus tingkatnya datang juga. Sudah saya ngantri bersama keluarga wisatawan juga yang ingin mencoba bus tingkat ini. Dan bus tingkat ini asli, dari yang tadi berangkat itu pas di awal video sampai ini itu kurang lebih nunggunya setengah jam kali, 30 menit lebih lah, lumayan banget nunggunya di sini ternyata, karena juga ramai. Ntar kita akan mencoba di atas ya, karena kan ini double decker, jadi buat teman-teman, khususnya buat warga Jakarta dan sekitarnya yang mau mencoba naik bus double decker, tidak perlu jauh-jauh naik bus double decker yang antar kota antar provinsi. Bisa coba saja bus double decker wisata kota keliling Jakarta ini, karena ini gratis ya, tidak dipungut biaya berapapun, gratis. Ini dia yang mengantri sangat ramai. Kemungkinan kita tidak dapat kursi paling depan ini, jadi kita akan duduk di sedapatnya aja ya. Palingan di belakang sih kita sih duduknya. Ini dia bus double decker ya. Kita akan mencoba rute BW2. Sangat ramai guys yang ramai. Mari kita naik ntar di belakang, di atas ya. Pasti yang naik di depan sini pasti rebutan. Jadi harap bersabar aja, karena banyak anak-anak dan keluarga juga, dan antrinya juga cukup panjang di belakang. Ini dia proses masuk ke dalamnya, gratis karena di tap satu-satu oleh petugasnya. Daripada nggak ke depan, daripada nggak kedapetan, yuk kita antri di belakang aja. Mari kita naik ke lantai 2. Sudah ramai. Ternyata sekarang jam 4:30, ini busnya terakhir, tidak kembali ke sini. Ini cukup ramai, kita tidak dapat di depan karena tadi kita mengambil gambar dulu buat di depan. Thank you.
Iwan akhirnya ada di kawasan Bundaran HI ya, atau Hotel Truman. Tidak tempat lagi ke halte Istiqlal Juan Bis. Jadi yang mau naik lagi bisa esok hari jam 11 siang ya, sudah bisa menunggu di kawasan Istiqlal dan melintasi kawasan Istana Merdeka ya, tepat di sebelah kanan kita ya. Nah, di mana tempat ini tempat diselenggarakannya upacara 17 Agustus diselenggarakan. Nah, ini adalah Istana Merdeka. Di sebelah kiri yaitu Monas ya. Monas ini mempunyai ketinggian 132 ya, dan berdiri pada tanah seluas 80 hektar. Silakan yang mau berkunjung ke Monas, ada yang mau turun di Monas? Ya, yang mau turun di Monas ya, silakan bisa turun di halte ini. Yang mau ke Monas, diperiksa lagi barang bawaan Anda ya, jangan sampai tertinggal ya, HP, dompet, dan tasnya. Dan saat turun hati-hati, halte Monas. Untuk tujuan Kota Tua, Pulau Gadung, Cempaka Mas, Cempaka Putih, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, silakan turun di halte ini. Karena kita tidak melintasi lagi halte Busway selain di sini. Ya, silakan. Yang mau pulang naik Transjakarta Busway. Thank you.
kita masuki kawasan Irti Monas ya, ikatan restoran taman Indonesia. Silakan yang mau ke Perpus Galeri Nasional bisa turun di sini ya. Atau mau pulang naik Transjakarta Busway untuk tujuan PGC Cawang UGI BNN, silakan turun di halte ini. Ada lagi motor di Irti? Ya kan? Ini
Halte Saharina, silakan Halte Saharina ya. Barang bawahnya diperiksa lagi ya. Garan Hari. Jadi kami hanya melayani sampai Hotel Pulman Kung Garan Hari. Oke, kita sudah sampai di tujuan akhir di kawasan Bundaran HI Kempinski. Lebih tepatnya di halte depan Hotel Pullman. Masih di sebelah sana Bundaran HI-nya karena bus tingkatnya sudah selesai dan akan kembali ke garasinya. Ini dia tadi bisa kita naiki dari arah Masjid Istiqlal kurang lebih 20 menit menikmati wisata kota Jakarta. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang sedang liburan ke kota Jakarta, jangan lupa untuk mencoba menaiki bus tingkat ini. Setiap hari itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Yang penting bawa kartu e-money seperti kartu flash, e-money, Breezy, Tapcash, dan kartu e-money sejenisnya. Sekian trip kita menggunakan atau menaiki bus tingkat atau wisata tingkat dari Transjakarta. Mari kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.